guys, welcome back to my channel. Kepada yang baru jumpa channel ini, hai, nama saya Rizky. Jangan lupa untuk tekan butang like, komen, dan subscribe. Oke, ini adalah sambungan dari video saya yang sebelumnya. Karena hari itu saya banyak membebel, dan kali ini saya mau kasih tengok apa yang saya buat. Dan saya mau masak seterusnya, activity sampai petang kami. Oke, ikutin sampai habis guys, thank you. Mau rebus telur untuk budak-budak lok tengah hari. Ini dia lok tengah hari kami, yaitu kobis dicampur dengan 4 batang sosis, sedikit nih kenbilis, bawang putih 2 ulas dengan 1 biji bawang merah, itu saja. Dan tadi saya sudah rebus telur. Biasa kita punya sedikit minyak. Ini saya punya bawang, anak saya sudah kasih campur. Saya paksa pilih-pilih sosis di sana tuh. Lok tengah hari kamu, kamu belum sikit. Masukkan ikan bilis. Sengaja saya kasih sikit saya ikan bilis. Menjimat-jimat. Tutup dulu, kasih dia lagi sedikit baru goreng. So, macam itulah, tunggu nikobis layu sikit baru saya campur putih yang pedas, lagi garam kah, ajinomoto. Itu rencah saya sudah habis. So, guna apa yang ada. Sudah layu sedikit, bolehlah kasih campur garam sudah. Garam secukup apa? Ikut selera masing-masing lah. Kita tambah sedikit nih serbuk lada. Dan juga saus tiram. Baik, apa tuh? Dan gaul rata. Kamu tambah sedikit air. Buat anak saya ini, kalau tidak kuat, dorong saya kasih kicap tuh nasi dorong itu. Jadi mesti ada lauk berkuat. Kalau ikut sepinya selera, lebih sedap apa? Panas. Lebih sedap dia kering. Ya, demi enak, kita akan ikut selera anak lah kan. Lepas itu tutup lagi. Anak saya suka dia lembut, dia tidak suka yang masih ada rambut-rambut. So, itulah anak saya.
Ikut mama dia juga cerewet pasal makanan. Last kali baru sosis, sebab sosisnya pandai kembang, so pasti dia last supaya tidak terlalu berkembang. Siap cepat, jangan lupa rasa. Kejadiannya simple tapi bolehlah syukur selalu, syukur apa yang ada. Ada orang yang langsung tidak lauk. Baik, harus siap online. Ginilah keadaan saya kalau mau cari lain kalau tengah hari. Berkerudung-kerudung. Ya, pakai itu selipar. Selipar kok kena potong. Ya. Pakai selipar kok, Stan? Mana mau dukung? Sampai rumah sudah. Beli kain punya tanaman kan. Dia tumbuh sana di dinding. Sebuah buah satu biji. Kalau ditanam mana dia mau berbuah. Cukup kali itu video saya hari ini. Tidak mau panjang lebar, nanti kamu bosan. Ya, terima kasih karena sudah menonton sampai habis. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Jangan lupa untuk komen, like, serta kalau sudah tolong share. Kalau tidak sudah, tidak apa. Semoga Anda semua dimurahkan rezeki di video-video akan datang. Bye-bye.